Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sapaan majelis pada hari ini Rabu 9 Desember 2020. Kita bersama akan mendengarkan renungan singkat. Semoga bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menyampaikan, dan bukalah hati bagi yang mendengarkan, agar bisa merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai 14 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada atas yang tidak sesat. Demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya hilang. Dari ayat tersebut, perkenankan kami mengangkat tema Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara kehilangan barang berupa apapun, dan bagaimana rasanya? Yang pasti pernah, dan rasanya pasti kecewa dan berusaha untuk mencari. Begitu juga dengan Tuhan. Perumpamaan dalam Matius 18 ayat 12 menceritakan tentang seorang gembala domba yang memiliki 100 ekor domba, dan pada suatu hari seekor dombanya hilang dan ia meninggalkan dombanya yang 99 di pegunungan dan mencari seekor yang tersesat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, domba yang tersesat dari kawanan biasanya bukan karena mereka tiba-tiba kehilangan arah, tetapi bisa saja mereka terlalu asik berhenti di rumput yang hijau, menikmati zona nyaman karena dekat makanan dan sumber minuman, sehingga tidak lagi mendengar arahan dan tuntunan gembalanya. Kemudian domba tersebut tertinggal di belakang dan tak tahu lagi arah jalan untuk pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak dari kita yang terlalu sibuk memenuhi kebutuhan diri. Kita sampai lupa untuk mendengarkan bisikan atau sapaan Tuhan. Bahkan sampai lupa untuk datang kepadanya untuk berdoa. Karena mereka merasa bekerja pun tidak pernah cukup. Kita juga sering terlena dengan segala macam hobi kita yang sangat menyenangkan. Namun lambat laun terasa hampa. Dan di saat kita menyadari hal tersebut,
kita sudah terlalu jauh terlepas dari kawanan. Tidak ada lagi daya untuk mencari kawanan. Akhirnya kita tertinggal dalam kubangan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 18 ayat 12-14 juga memberikan pesan bagi kita masing-masing bahwa kita juga perlu memiliki sifat seorang gembala, mencari domba yang hilang dan bersuka cita bila menemukan domba yang hilang tersebut. Bukan sebaliknya, bersikap acuh, meremehkan, bahkan menolak. Di masa Advent ini, marilah kita merangkul mereka yang ingin bertobat dengan penuh kegembiraan dan sukacita dan tetap berkarya. Sebab Bapa kita yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak-Nya hilang, yang tertera dalam ayat 14. Amin. Mari kita tutup sapaan majelis dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami hingga kami tidak tersesat. Mampukan kami untuk menjadi domba-Mu yang selalu setia dan berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan majelis hari ini. Selamat menyambut Kristus dengan giat berkarya. Tuhan memberkati.